Assalamualaikum. Hai murid-murid yang sedang menonton Cergas SK di Didik TV KPM. Kita kena cergas, sehat, kita kena segar hari ini sebab kita akan lakukan pelbagai aktiviti senaman yang memerlukan fizikal kita cergas. Okey? Dan pastinya ada guru yang akan mengajar kita. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Ya, pastinya murid-murid tak sabar nak tahu siapa dekat sebelah Din ni kan. Handsome, macho cikgu kita, Cikgu Khairul Nizam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Din. Ya. Hai murid-murid. Hai. Nak tahu tak apa aktiviti pada hari ini? Jangan risau. Cikgu akan beritahu apa aktivitinya cikgu. Okey. Untuk slot cergas kali ini, aktiviti yang akan kita lakukan adalah lompat jauh berdiri. Lompat jauh berdiri ni untuk melatih kuasa lompatan murid. Saya dah bersedia cikgu. Saya pun sudah. Jom kita mulakan. Jom. Baiklah murid-murid, sekarang ni di hadapan Din dan juga Cikgu Khairul Nizam ada satu gelung. Jadi apa aktiviti kita untuk kali ini cikgu? Baik. Untuk aktiviti kali ini, ketika ini kita akan buat lompat setempat. Okay, lompat setempat ni tujuannya untuk memberikan pengetahuan ataupun pengenalan awal kepada murid tentang lompatan jauh berdiri yang kita akan lakukan. Jadi lompatan jauh berdiri ini kita perlu melompat dengan menggunakan dua belah kaki. Okey. Jadi aktiviti ini untuk membiasakan murid melompat dengan dua belah kaki. Okey. Okay, saya akan tunjukkan. Perlukan gelung? Perlukan gelung. Kita akan melompat di dalam gelung. Okey, tak apa. Murid-murid, cikgu akan tunjukkan dulu. Jangan risau. Ramai dah muka berkerut. Macam mana ni sebenarnya? Okey. Murid-murid tengok cara dan kaedah macam mana kita nak buat lompatan setempat. Okey. Masuk ke dalam gelung. Kemudian berdiri ikut keselesaan kamu. Dan kita akan melompat. Lompat perlu menggunakan tangan. Tangan kita sebagai daya untuk kita melonjak badan kita ke atas. Okey. Baik. Saya akan buat 5 kali. Dia 1 2 mula. 1 2 3 4 5. Baik. Nampak? Cara saya tadi, saya melompat kemudian saya mendarat dengan membengkokkan lutut. Kenapa? Okey. Kenapa? Kerana untuk mengelakkan kecederaan lutut. Kalau kita keras, kita tahan, lutut kita lama-lama dia akan cedera. Okey. Dia merosak pula tadi. Macam kereta. Okey. Jadi jangan kuncilah lutut kita. Jangan kunci. Kena... Jangan. Okey. Cikgu, okay. Saya buat. Nanti cikgu betulkan kalau salah. Boleh. Okey. Terus masuk kan cikgu? Terus masuk. Okey, terus masuk. Dan buat 5 kali lompat. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, macam tu. Okey. Okey, itu dia tadi lompat setempat. Okey. Okay. Untuk yang kedua ni pula, kita akan cuba cabar diri. Melompat setinggi yang mampu. Okey. Setiap individu berbeza tahap kemampuan dia. Jadi pada individu sendirilah dia tahu tahap ke mana. Jadi kita akan cuba melompat setinggi yang boleh. Okay. Setempat juga. Saya akan tunjukkan lompatan mengikut kemampuan. Kalau kamu mampu melompat tinggi, tinggilah akan jadinya lompatan tersebut. Okay. Baik, saya akan tunjukkan. Okey. Okey, macam biasa kedudukan yang biasa seperti tadi. Dan tangan, kita kena gunakan tangan sebagai daya. Daya untuk mendapatkan daya supaya awak boleh lompat lagi tinggi. Dan tangan kena ayun untuk supaya kita dapat momentum lah, momentum. Momentum pergerakan untuk daya. Okey. Okey, mendarat perlu lutut bengkok.
Itu perlu, wajib. Untuk mengelakkan kecederaan. Okey. Jadi saya mulakan dulu ke cikgu mulakan dulu? Din mulakan. Oh, cikgu nak saya mulakan dulu. Okey, nak cikgu nak tengok ni saya lompat ke mana ni. Okey. Okey, 5 kali. 5 kali eh. Lompatan ikut kemampuan sendiri. Okey. Setinggi yang boleh. Setinggi yang boleh. Okey, cikgu. Boleh. Boleh. Okay. Sedia. Okay. 1 2 mula. 1 2 boleh ambil timing, ambil masa untuk membuat lompatan yang seterusnya. Okey, 3 4 baik, 5. Okey, okay, bagus. Cikgu. Selesai. Nampak betul cikgu tinggi. Eh? Nampak daratan tinggi betul. Okey. Daratan ada lutut bengkok itu betul. Okey cikgu. Baik, cikgu. Saya pula. Okey, saya pula akan buat. Tengok siapa yang lebih tinggi. Okey, sedia. Cikgu. Sedia. Ini tinggi ni. 1. Okey. 2 3 4. Yang terakhir. Yang terakhir. 5. Okey, cikgu. Selesai lompatan kita. Nak tahu siapa yang lebih tinggi? Hah? Kena tanya murid kat rumah. Murid-murid kena jawab ni siapa yang lebih tinggi ni. Okey. Itu dia tadi lompat setempat sebagai ansur maju permulaan untuk lompat jauh berdiri. Okey, dan lompat pun ikut kemampuan diri. Betul. Dan jaga-jaga waktu mendarat tu lutut kena bengkok sikit. Okey, dan cikgu kita berehat sebentar. Boleh. Dan kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Tapi sebelum tu saksikan panduan cergas. Panduan kecergasan hari ini. Mengapakah berjoging itu bagus? Ini kerana dapat meningkatkan sistem kardiovaskular dan menjadikan individu tersebut boleh melakukan aktiviti fizikal dengan dalam tempoh masa yang lama. Terima kasih kepada murid-murid yang terus menonton Cergas SK. Ini Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Khairul Nizam. Okey. Cikgu, tadi dah kita lompat-lompat setempat kan? Ini pula apa yang kita lakukan? Baik. Untuk kali ini kita aplikasikan lompat setempat tadi bukanlah cara lompatan dia tapi cara kaedah dia. Okey. Okay. Kaedah dia tangan. Okey. Kemudian kita kena lompat 2 kaki dan mendarat dengan 2 kaki. Okey. Jadi, untuk yang lompat jauh berdiri, kita akan melompat ke hadapan. Ke hadapan. Okay. Lompat 2 kaki, mendarat pun 2 kaki, lutut dibengkok. Kita ada 3 jarak iaitu yang pertama 1 meter, 1.5 meter dan 2 meter. Jauh ni cikgu. Kita nak kena lompat dari sini ke 2 meter. Satu per satu. Okey, yang pertama kita akan buat sama-sama. Okey. 1 meter. 3 kali. Okey. Dan kita balik lepas tu 1.5 meter pun 3 kali dan seterusnya 2 meter yang terakhir. Okey. Kita lompat bersama-sama cikgu. Betul. Okey. Boleh ya? Boleh cikgu. Okey. Okey. Kemahiran dan pergerakan yang sama seperti yang tadi. Ada tangan. Tangan ini diperlukan untuk momentum. Mendapatkan daya supaya kita boleh melonjak badan kita ke hadapan dan jauh. Okey. Pertama kita jarak dekat iaitu 1 meter. Okey cikgu. Dia 3 kali ya. Okey. Cikgu tunjukkan dulu cikgu. Okey, yang pertama saya tunjukkan dulu. Okey. Saya demo. Okey. Tangan bergerak ni untuk dapatkan momentum Maksudnya untuk kita melompat. Okey. Okay. 1 meter. Okey. Mendarat dengan baik. 2 kaki. Wajib 2 kaki. Kalau 1 kaki takut cedera. Baik. Okay. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, ini kita buat bersama-sama? Boleh. Okey. Baik. Okey, murid-murid dah sedia? Dia dah sedia? Dah, cikgu. Baik. Okey. Kita mula 3 lompatan 1 meter. Lompat jauh berdiri. Okey.
Satu, dua, mula. Okey. Patah balik. Patah yang lambat masih lompat. Okey. Sedia. Satu, dua, lompat. Lompat. Okey. Cikgu punya tangan lompat macam ni. Untuk dapatkan keseimbangan juga. Takut. Okey. Baik. Yang terakhir. Yang ketiga. Okey. Sedia. Okey. Satu, dua, lompat. Baik. Okey. Kenapa tangan saya dihulurkan ke hadapan? Supaya saya dapat mengimbangkan diri saya sewaktu mendarat. Betul, cikgu. Bila mendarat macam ni tadi, tak ada rasa macam nak jatuh. Kita akan stabil. Lebih stabil. Okey. Okey. Okay, sekarang kita akan buat 1.5 meter. Okey. Meningkat sedikit jaraknya. Boleh, jauh cikgu. Sedikit. Okey. Okey, tiga kali juga. Ya. Okey, cikgu tunjukkan dulu. Cikgu tunjukkan dulu. Okey, baik, boleh. Saya boleh tunjukkan. Okey. Gaya dan pergerakan yang sama. Okey. Ambil masa, jangan terlalu cepat sebab awak nak buat lonjakan yang jauh. Lompatan yang jauh. Okey. Rasa dah bersedia baru melompat ya. Okey. Okey cikgu, lompatan 1.5 meter ya murid-murid. Okey cikgu, sudah bersedia untuk kita buat bersama-sama. Baik, jom murid-murid. Kita buat lompatan 1.5 meter, lompat jauh berdiri. Okey. Sedia, 1 2 mula. Satu. Okey, satu. Dua. Okey. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga. Sedia. Satu, dua, lompat. Baik. Okey. Wah, ini nampak macam senang lagi tadi. Masih lagi mudah kan? Mudah. Okey, tapi sebab kita ada jarak yang ketiga yang paling jauh, iaitu 2 meter. Okey, tadi mula-mula cikgu rancang nak buat 10 meter. Jauh sangat. Tak sampai. Okey cikgu, kita buat 2 meter yang paling jauh. Jadi perlukan daratan yang lebih baik sebab apabila melakukan lonjakan yang jauh, jadi keseimbangan tu agak lari sedikit. Jadi kita pastikan, kena pastikan kita mendarat dengan betul dan sempurna, barulah selamat. Okey cikgu. Okey, saya cuba cikgu. Cikgu tengok Boleh. Okey, saya cuba. Okey, kita tengok. Kita buat dulu. Cuba. Dah rasa sakit dah lutut cikgu. Belum lompat lagi. Okey cikgu Okey, 2 meter. 2 meter. Okey. Cikgu kira. Satu. Dua. Dua. Mula. Terbaik. Macam 1.8 aja cikgu. Sikit ke? Kita bagi tepukan kat Abang Din. Tahniah. Berjaya 2 meter tu. Okey, itulah jauh. Baik, guna murid-murid pun boleh buat juga. Okey. Kita boleh buat. Kita boleh mula. 2 meter lompat jauh berdiri. Sedia. Okey. 1 2 mula. Baik. Selesai satu lompatan. Satu lompatan. Kita buat 3 kan cikgu? 3. Okey cikgu. Sedia. Okey, sedia. Sedia. 1 2 lompat. Baik. Okey. Lompatan terakhir. Wah, makin macam tak sampai kita ni cikgu. Betul. Saya nampak dah tu. Okey. Makin ke belakang. Boleh ni, itulah makin ke belakang. Okey. Nah, murid-murid jangan buat macam tu eh. Cuba capai. Okey, sedia. Okey. 1 2 mula. Lompat. Okey. Lompatan dan daratan yang sempurna daripada atlet kita. Din. Okey cikgu. Oh, selesai ni. 1 meter, 1.5 dan juga 2 meter. Maksudnya melompat macam tu pun dah rasa mengah je kan? Betul, sebab kita menggunakan daya. Daya tu yang menyebabkan kita rasa mengah. Sebab kita gunakan sepenuh tenaga kita untuk mendapatkan lompatan yang jauh. Yang 2 meter tadi memenatkan sikit cikgu. Apa kata kita minum air dulu? Boleh. Okey, dan murid-murid pun boleh juga minum air untuk kekal hidrasi.
dan terus menyaksikan ataupun menonton Didak TV KPM. Okey, murid-murid yang sedang menonton Cergas SK di Didik TV KPM. Sekarang ini Din bersama dengan Cikgu Karun Nizam nak main satu permainan. Apa dia, Cikgu? Baik, kita akan buat permainan kecil yang dipanggil lompat jauh berdiri. Okey. Kita akan ukur jarak siapa paling jauh. Okey, kita nak bersaing sesama sendiri lah ni, Cikgu. Okay. Kita akan buat setiap seorang akan ada 5 percubaan. Okey. Dalam 5 percubaan itu, kita akan dapatkan jarak mana yang paling jauh. Okey. Jadi, apa yang kita perlukan adalah kita pengukur sebagai medium untuk mengukur jarak yang dapat dicapai. Okey. Limit anggaran yang saya tetapkan 3 meter. Okey. Pun kalau capailah. Okey. Saya saja lebihkan jarak supaya kita nampak jarak dia. Adakah sebagai motivasilah kita, motivasi untuk motivasi kita melompat lebih jauh. Cuba adakah mampu ataupun tidak. Okey. Okay. Baik, murid-murid kat rumah pun boleh. Kalau rasa 3 meter terlalu jauh, boleh letak 2 meter macam yang sebelum ni, 2 meter ataupun 2 meter setengah. Cuba capai. Okey, cikgu. Saya mulakan ataupun cikgu yang mulakan. Saya mulakan dulu. Okey. Nervous saya tunggu siapa dah dulu. Okey, cikgu mulakan dulu. Okey, lompatan pertama 5 lompatan dari setiap seorang. Okey, saya akan buat lompatan yang pertama, kemudian Din ambil jarak dan catat. Okey, cikgu boleh. Okey. Kita gunakan board kita untuk catat jarak. Okey. Kedudukan di garisan permulaan. Garisan permulaan, kemudian kita cuba capai berapa yang boleh. Okey. Sejauh yang boleh. Setia. Gerakan dan kaedah yang sama yang kita buat tadi. Okey, cikgu. 1.6 meter. 1.6 meter, cikgu. Okey. Wah. 1.6 meter untuk lompatan yang pertama, Cikgu Nizam. Baik. Okey. Pelak. Sedirin. Okey, cikgu. Cikgu kat negeri, 10. Okey. Cikgu. 10. Okey. Hebat. Ini baru sikit je, cikgu. Cikgu akan tenaga. 1.9. Oh. 1.9. 1.93. 93, Nak juga yang lebih itu. Okey, cikgu. 1.9, okey? Kita tulis juga lah. Cikgu tulis 1.93. Saya akan cuba atasi. Atasi 1.93, mampukah cikgu Nizam? 1.93. Saya akan cuba. Okey. Okay. Mewakili SK apa, cikgu? Nama sekolah? Kampung Idaman. Pelabuhan Kelang. Okey. Okey, Kampung Idaman, Pelabuhan Kelang. Okey, lompatan kedua. Okey. Cikgu ambil masa sebelum melompat. Wow. Ini 2 meter tu. 2 meter. 2 meter. 2 meter. Wow. Yes, 2 meter. Tu dah paling jauh tu kot. Tu je yang saya mampu rasanya. Cikgu dapat 2 meter Dah mengatasi saya dah ni. Kalau saya ambil jarak macam ni, lompat tak boleh ke, cikgu? Tak jadi. Lari-lari jauh berdiri. Okey. Dia kena lompat. Okey. Saya cuba lompatan yang kedua. Hai. Macam sama. Sengaja ke apa? Sengaja ke apa ni? 1.96. Ada nampak peningkatan? 1.96. Ada sikit. Yang penting ada peringkatan ya, murid-murid. Lebih baik daripada lompatan yang pertama. Baik. Okey, cikgu. Okey, lompatan ketiga. Okey. Saya cuba, cikgu. Kaki dah mula lengoh. Okey. Lompatan ketiga. Turun sikitlah, cikgu. 1.98.
1.98 meter catatan daripada cikgu kita. Okey. Okey, saya belajar dulu. Kejap. Ketiga daripada Abang Din. Okey, saya mewakili SK Pujut Corner, Miri Sarawak. Oh, jauh. Oh, jauh ni. Okey, bang. Okey. Dua. Satu. Okey. Inilah paling jauh ni saya rasa. Sabar ni. 5 meter ni tu. 2.3. Tiga. Ya, 2.3. 2.33. Okey, cikgu. Kalau berani, sila cikgu. Okey, saya... Cikgu, silakan cikgu. Tinggian Abang Din lagi tinggi. Kita cuba ya. Okay. Murid-murid pun kena cuba. Cuba lawan kemampuan diri tu. Ya. Okey. Okey, cikgu. Pantai ke berapa ni? Keempat. Keempat. Okey. Sedia. Okay. Kalau cikgu nak mengaku kalah pun boleh je. Okey. Saya cuba. Cuba, cikgu. Alamak! 2.5 meter. Uish. Dua. Saya tak boleh nak lawan Abang Din. Betul, cikgu tadi 2.5 kan cikgu kan? Dah lawan saya dah. Belum. Oh, belum kan? Lagi jauh. Oh, silap. 2.05. Oh, salah kira. Ini lebatan yang keempat. Empat. Jelah, ini saya bagi depan tu je lah cikgu. Ya. Okey. Menyeramkan. Lebih sikit, lebih sikit. Sangat hebat. 2.40. Okey, 2.4. Oh, ini. Okey, cikgu. Saya... Lepatan yang terakhir. Saya cubalah. Berwakil Port Klang. Saya... Mana dulu? Boleh. Saya akan cuba berapa? 2.40. Aduh. Okey, ini dah lompatan yang perlu cikgu lepasi. Di sini. Hampir 3 meter ya Abang Din buat. Cikgu ni sudah lakukannya. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 Oh, cikgu. Ini saja yang mampu. Ini saja yang mampu. 2.3. 2.30. Dah 3.0. Aduh. 2.30. Yang menang. Ya, perlu ke cikgu saya menghabiskan lompatan saya? Kalau sudi. Perlu. Okey. Okey, lompatan yang terakhir. Oi, 3 meter tu tak mampu ni. Okey. Daripada Miri. 3. Oh. Uish. Saya nak ambil pun seram. 2.45 lah cikgu. 2.47. Oh, 2.47. Makin meningkat. Aduh. Okey, saya tak nak ulas. Saya dah tahu keputusan. Murid-murid boleh tengok keputusan siapa yang menang. Ya. Tahniah kita ucapkan kepada Abang Din dengan lompatan sejauh 2.47 meter. Ya. Terima kasih tahniah cikgu kerana melatih saya dengan latih kubi tadi. Kan cikgu juga melatih saya. Okey, baik. Itulah perlunya latih tubi untuk kita meningkatkan lagi kemahiran kita dalam sesuatu aktiviti. Okey, cikgu. Kesimpulan cikgu, rumusan daripada aktiviti kita? Baik. Kesimpulan yang saya dapat rumuskan di sini. Okey, lompat jauh berdiri adalah salah satu latihan untuk bagi acara olahraga iaitu lompat jauh. Okey. Jadi lompat jauh berdiri ini adalah latihan asas untuk membina kuasa lonjakan seseorang individu ataupun seseorang atlet. Okey. Sebelum
dia melakukan lompatan jauh dalam acara olahraga. Jadi kepada murid-murid yang mungkin bercita-cita untuk serius dalam kategori sukan lompat jauh, jadi bolehlah gunakan latih tubi yang Cikgu Karun Nizam ajar kita pada hari ini. Jadi terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak. Maaf kerana tewaskan Cikgu kali ini. Tak apa. Saya okey, saya okey. Okey, murid-murid, terima kasih dan terus menonton Cergas SK di Didik TV KPM. Bye-bye.